Oke sobat, balik lagi bersama Bang Bones. Nah di video kali ini Bang Bones akan main lagi Mobile Legend ya. Jadi di video kali ini squad PSR kembali dengan full squadnya. Wah di sini kami udah pick hero tadi ya. Ada Uranus, Zask, Leslie, Akai dan Ruby. Seperti apa gameplaynya yang pastinya sangat menarik. Dan ini juga bisa menjadi saran-saran gameplay bagi teman-teman semua ya. Jadi saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung subscribe aja kan. Subscribe tuh gratis dan dapat terus mendukung Bang Bones untuk terus semangat membuat video-video yang menarik bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Oke, nggak perlu lama-lama, nggak perlu bacot, kita langsung aja ke gameplaynya. Seperti apa squad PSR kali ini bakalan mengalahkan squad feeder guys. Wah wah wah. Musik mainkan. Oke teman-teman, jadi seperti biasa ya, aku kalau main sama full squad tuh pastinya Akai dan Zask tuh temani aku karena hyper di sini kita bakalan ambil semua buff di mid ya. Oke, ini kita ke buff ungu dulu seperti biasa ya. Kita ambil buff ungu atau minion dulu, terus kita ke buff merah. Nih kayaknya kita bakalan ambil minion dulu. Karena perolehan gold selama di 5 menit awal tuh sangat penting guys. Oke. Sabar-sabar dulu. Nah, di sini kita ketemu dengan squad feeder kayaknya. Mereka nih bakalan coba pakai Digi sama siapa ya? Nih Digi sama Rafaela sebagai support. Mereka di mid anjir. Dengan MM-nya carry. Wah, wah, wah. Mereka bakalan hyper si carry nih, guys. Kita lihat saja apakah buff ungunya kita dapatkan kali ini. Buff ungu kita diganggu. Oke, oke, oke. Santuy-santuy dulu, di sini kita punya retri. Nah, mereka mundur, guys. Oke, santuy, kita ambil lagi buff ungunya. Wah, kayaknya teman-temanku bakalan mati nih. Wah, rubinya meninggoy first blood. Kayaknya Akai bakalan menyusul, benar saja. Kayaknya juga meninggoy, coy. Ini kayaknya kita bakalan ubah bentuk permainannya, formasinya nih, karena nggak bisa kayak gini. Mereka tuh di early game sangat-sangat meresahkan ya, apalagi si Digi. Wah, udah level 3 si carry-nya, coy. Ketarik cok, waduh, ngeri kali. Oke, kita santai-santai dulu ya. Ini di sini pakaiannya aku bakalan fokus. Wah, nah di sini Zask udah membunuh si Digi. Kayaknya Diginya mulai feeder di sini teman-teman. Oke, oke, santai-santai dulu. Oke. Oke guys, di sini kayaknya aku bakalan serius nih mainnya karena nih susah kali ya lawan feeder kayak gini ya. Ini bagi teman-teman ya, langsung dengarkan musik aja, kita bakalan kerasin musiknya biar Bang Bones tuh serius bermainnya guys. Kita lihat aja di sini apakah kita bakalan memenangkan pertandingan ini. Semoga saja kita menang kali ini guys. Oke, musik lanjut. Kalian bahkan tidak akan tahu kalau aku beritahu adikku waktunya makan malam. Mereka akan mati sebelum mereka mengenalku. Balik lagi sini Joko Jo. Aku mau ke bos. Datanglah mendekat.
siapa lagi? Di kantor kematian mana? Beritahu adikku waktunya makan malam. Langsung jalan itu gigi, gak mau disini lagi. Lompat, lompat aja. Uranus, aku bantu Uranus. Mereka akan mati sebelum mereka mengenalku. Gas, Uranus. Kalian bahkan tidak akan tahu kalau aku meleset. Jangan tutup aja. Wah wah, ternyata di game kali ini Zasnya yang sangat ngeri guys. Jadi informasi ya, ini Zasnya ini udah top global 300 berapa ya di rank. Kalau kalian cari nih Zas, salah satunya dari squad PSR. Tuh kan mati lagi si Dirotnya, double kill, triple kill enggak tuh. Waduh. Di sini aku malu kali ya, sebagai hyper tuh seharusnya aku yang banyak-banyakin kill, malah si Zasnya yang ngegendong kali ini. Teman-teman enggak tahu nih apa yang terjadi dengan Leslieku kali ini guys. Waduh. Oke. Kita santai-santai aja dulu ya. Di sini kita nih damage-nya cuman aku sama si Zas. Jadi kita bakalan jadikan dulu Leslie sampai level 10 terus baru kita war lagi. Oke. Untuk posisi turret kita nih, kita kalah turret sebenarnya nih teman-teman. Mereka nih kalau maju satu lane bisa rata nih dari squad PSR. Tuh kan Rubinya mati lagi. Di sini Zasnya unstoppable. Waduh. Double kill nih kayaknya. Oke. Ini kita lihat carry-nya ada di atas nih guys sama Uranus. Kita bakalan curi turret mid dulu. Ketika ada waktu untuk push turret kayak gini langsung push saja guys. Oke. Sampai-sampai aja. Kita bakalan ambil turtle di sini ya. Aku bakalan rencana ambil turtle. Beritahu adikku waktunya makan malam. Di kantor kunci
Mereka akan mati kalau mereka mengenalku. Legendary. Your team destroyed a turret. Wah, permainan mulai memanas di mid, guys. Sasnya udah ulti, apakah Sasnya dapat membunuh langsung? Enggak jadi, mati coy. Di roadnya sekarat, kita bakalan dapat turret dulu nih guys. Kita bakalan push turret dulu dan turretnya kita dapat turret mid nih. Permainannya bakalan berbanding terbalik. Carry-nya sudah mati, kita bakalan end di sini teman-teman. Oke. Akai dan Uranus sudah pasang badan depannya. Wah, diginya ketarik sama Ruby, langsung kita bunuh aja. Disampain anjir. Kayaknya aku bakalan mati di sini. Waduh, bener saja aku hampir meninggoy. Apa yang terjadi? Ya, kita santai dulu ya. Darah kita sekarat. Oke, di road kita dapat. Wah, ini jaringan juga parah ya, guys. Kalian bisa lihat ya, jaringan aku selama main ini merah kuning. Tuh kan, kok bisa mati? Waduh. 27 detik guys, 26 detik ini baru menit ke 10 kita udah bisa menang gini ya. Dan ini kalau kami main squad PSR tuh kami mainnya barbar, di sini kita bakalan N aja. Bro, N langsung, bro. Lewat aja. Tapi victory direkam lah.